Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dwi SPD dari SMK PGRI 1 Surakarta. Kali ini kita akan membahas tentang Mastercam E5 dengan job membuat lubang dan juga lubang counterboard menggunakan drilling, drill pad drilling. Seperti job yang kita lihat di sini dengan bahan untuk lebarnya 100, panjangnya 100. Dari bahan ini kita buat 3 macam lubang dengan diameter 8 mm, kemudian dibuat counterboard. Selanjutnya bagaimana caranya? Pertama kita membuka Mastercam E5. Seperti yang job yang kita bahas tadi di depan, membuat kotak terlebih dahulu, yaitu rectangle dengan lebar 100 dan panjang 100. Oke, kita klik rectangle. Kita isikan untuk panjangnya 100, lebarnya 100. Kita taruh di sini. Oke, kita aktifkan biar kelihatan semuanya. Ini untuk lebar 100, panjang 100. Dan kita buat 3 lubang. Lubang pertama adalah untuk X-nya 20, Y-nya 30. Dapat lubang. Ini memakai bit circle point. Untuk panjangnya X-nya 20, Y 30. X-nya 20, X-nya 20, Y-nya 30. Dan di buat lubang diameter 8. Kemudian counter burungnya kita buat diameternya 20. Lubang pertama saya selesai. Kemudian membuat lubang kedua, X-nya separuhnya, jadi X-nya 50, Y-nya 70. Buat X-nya 50, Y-nya 70, diameternya 8. Oke, untuk counterboard-nya diameter 20. Lubang ketiga, di sini kita membuat yang dengan ukuran sama, jaraknya X-nya 75, Y-nya 30. Kita isi X-nya 75, kemudian Y-nya adalah 30. Y-nya 30. Yang diameter 8. Enter. Dan membuat lubang counterboard dengan diameter. Oke, selesai untuk 3 lubang dan 3 counterboard. Kemudian akan kita proses dengan mesin milling tipenya DePaul. Dan kita tentukan untuk tebal bahannya dengan stock setup kita bonding box, kita oke. Akan muncul Z-nya, tebalnya kita isi sesuai dengan gambar. Tebalnya adalah 40. Di sini kita isi 40. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat 3 dimensinya, isometrinya ini seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu mengisi toolpad-nya. Toolpad alat yang kita gunakan adalah mesin drilling. Kita tentukan mana yang akan dibuat. Jadi besarnya adalah ini, 1, ini 2, di tengahnya 3. Oke. Okay.
tool pad tipenya drilling, kemudian toolnya, mata bornya, karena belum ada kita cari di select library tool, satuannya yang milimeter. Nah ini inci semuanya, cari yang milimeter. Oke, kita filter, yang kita gunakan adalah yang mata bor saja. Yang mata bor berarti yang ini, drill. Ini yang mata bornya kita nonaktifkan. Kita cari diameter 8 mili. Oke, 8 drill ini ketemu, diameter 8. Kita masukkan, dan cut parameternya ini sudah masuk. Kemudian linking parameter, kedalaman mata bor, karena tebalnya 40 dan drill di bor tembus, maka kedalamannya adalah lebih dari 40. Kita isi min 45 ditembus. Dengan jarak clearnya, jarak bebasnya mata bor dari benda kerja itu, kita amankan setinggi 10 mm, sudah cukup aman. Oke. Sudah kelihatan dari kerjanya. Kita coba regenerate untuk melihat prosesnya dan verifikasi selected operation. Nah, coba kita pelan sedikit, kita mesinasi. 1, 2, 3, sudah 3 lubang drilling 8 mm sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat counter bore. Di sini counter bore dengan diameter 20. Kita pilih tool pad drilling masih sama. Kita ganti untuk yang tadi counter bore sama. Kita buat posisinya yang dari top pandangan atas. 1, lubang kedua, lubang ketiga. Oke. Nah, selanjutnya kita cari tipenya drill, toolnya kita ganti karena ini counter bore, mencari counter bore select library yang kita filter counter bore. Ini counter bore yang drilling kita apa? Oke. Ini counter bore 1 mm. Kita cari yang diameternya 20. 20 mm ini ada. Ini sudah masuk counter bore 20 mm. Kemudian linking parameter kedalamannya berapa dalamnya? Ini kita lihat gambar. Nah, untuk counter bore-nya ini sedalam 10 mm. Maka diisi depth-nya, kedalamannya, kedalaman pemakanan min 10. Oke, kita klik OK. Kemudian kita regenerate di awal biar bisa nyambung dua proses ini. Kita regenerate. Kita lihat isometrinya. Nah, ini ada dua proses. Dan kita coba dengan verifikasi vaksinasi. 1, 2, 3 lubang, 2 kontur, nah 3 3 kontur sudah selesai. Ini lubangnya tembus, yang kontur-nya sedalam 10 mm. Demikian untuk materi ini, materi mengebur dan juga membuat counter bore dengan Mastercam X5. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu kembali pada materi-materi yang lain dan jangan lupa like dan subscribe untuk berlangganan materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.